Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lagi mau ngapain ini, Pak? Ini mau nyabu bibit cabe. Ada yang mau nanam nih. Waduh, bibit cabe ini. Ya, saya bibit cabe hijau. Ya, saya juga kebetulan pengen ini, Pak. Oke. Ini baru disiram tadi pagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah usia berapa hari ini, Pak? Ini 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Itu keras nggak dicabutnya, Pak? Ya, enggak lah. Tuh. Gitu. Itu tanahnya nggak di bawah juga nggak apa-apa. Ya, ntar kasih tanah. Oh gitu. Tekniknya begitu mindahinnya. Cabai rawit hijau. Ini cocok banget nih buat gorengan. Tahu gejrot tuh cocok. Tahu gejrot. Tapi mulus, Wak, ya daunnya ya. Alhamdulillah tuh mulus. Ini tuh kawan-kawan yang dulu kita tanam, Wak, ya di sini ya. Sebulan setengah yang lalu lah. Ini banyak banget, padahal ini udah diambil berapa kali nih? Ini udah diambil 4 kali. Subhanallah, masih banyak aja. Teman-teman, bagi siapa apa yang mau nanam datang ke sini. Ya, tinggal ngambil banyak nih, tapi izin dulu. Ini dapat nyiram setiap hari nih. Iya. Sebenarnya kurang boleh. Udah cukup. Cukup mantap. Kawan-kawan, seperti inilah persemaian cabai rawit hijau. Ini usia 2 bulanan ya. Mantap, daunnya mulus-mulus, bersih. Caranya begitu. Oh, jadi diteplok pakai tanah. Ini kalau ditanamnya besok nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Ya bagusnya mah harus sore. Oh sore? Pindahin. Cocok nih kalau misalkan kita tanam di pekarangan atau di rumah. Kipot bagusnya. Cabai rawit hijau, kawan-kawan. Mantap. Dikasih air nggak tuh, Wak? Mau dibasahin. Oke. Ini buat saya nih, Wak. Iya, nggak apa-apa, kurang, tinggal ngomong. Oh iya. Masih banyak stok. Oke, terima kasih, Wak. Sama-sama, semoga berkah dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.